Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apalah proton ni kejap ubah gearbox, kejap ubah design. Sebenarnya untuk model VVT ni dengan FLX dengan BLM sebenarnya platform yang sama, tapi orang tahu dia second generation lah, third generation lah, padahal sama saja. Dia belum ada ubah start daripada model BLM. Start daripada BLM tu sebenarnya dia tak ada ubah body langsung sebenarnya. Dia cuma ubah kulit luar saja. Chassis semua sama sebab dia pakai chassis yang sama dengan Sebi. Sebab itulah dia punya apa comfort dia, dia punya rebound suspension dia memang macam kereta-kereta luar negara kan. Itulah dia punya resepi dan dia punya cerita. Yang ni tahun 2019, model ni VVT first gen yang high spec lah. Yang ni premium lah yang kita tahu. Dia masih pakai gearbox CVT punch hole dan ini yang model yang terakhir yang menggunakan punch hole CVT. Okey. Dia punya kunci dia macam ni. Yang ni owner dah ubah lah. Owner asal dah ubah lah. So kita test dulu. Kita start dulu, kasi run dulu untuk kawan-kawan nampak. Kereta ni cantik tau. Condition dia satu owner, like new lah. Senang kata dia tak ada apa-apa kerosakan. Auto sajalah. Ada pun sikit macam apa, cala manja lah, senang kata tersagat apa bider ke apa kan, macam ni lah. Maybe dia sangkut pintu gate ke apa kan, tu je lah. Lain tak ada, lain memang cun. Cuma kotor lah, kotor sangat lah kereta ni. Kereta pun baru sampai hari Sabtu hari tu. So hari ni Isnin, kita baru nak run, kasi hantar sebab dah ada customer. Yang ni customer gaji RM1,500. Tak ada lesen, tak silap gitulah. So memang dia boleh lepas loan dengan kita. Kita tolong buatkan, kasi lepasnya cun-cun ya. Okay, so let's go, kita test drive dulu. Sebelum tu jangan lupa follow, like dan subscribe dulu. Share pada kawan-kawan. Yang berminat boleh hubungi saya di 017-714-5604. Model ni dia dua, airbag, ada ABS, semua dah ada. Radio dia standard lagi lah. Front sensor dah ada eh. Model ni front sensor dah ada. And then lampu emergency pula. Fog lamp depan dengan fog lamp belakang semua dah ada lah. Of course center lock dah ada dekat sini. Aircon untuk Proton, jangan risau, jangan bimbang. Memang sejuk yang teramat. Boleh nampak kat sini gearbox dia. Ini gearbox dia. Okay, so sampai sini saja. Jangan lupa like, share dan komen. Bye bye.